Seorang pria mengamuk sambil membawa sebilah golok saat jurusita mendatangi rumahnya di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Segala Minder, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pria bernama Siswantoro merupakan pemilik rumah sebelumnya tak terima tempat tinggalnya disita bank. Sempat 3 jam deadlock, eksekusi akhirnya dilakukan. Informasi yang dihimpun Radar Lampung TV, Siswantoro mendapati rumah ini dari Andre, namun tak pernah balik nama, hingga ia akhirnya mengetahui rumah dalam sengketa. Belakangan diketahui rumah dengan luas tanah 1000 meter persegi ini oleh Andre digadaikan ke Bank Banten, namun angsuran bulanan tak pernah dilakukan. Saat ini Andre sedang menjalani hukuman dengan kasus penipuan. Sementara Reddy Novaldianto, kuasa hukum penggugat, mengatakan kliennya Armalia Reni telah memenuhi permintaan pembantah dengan memberikan kompensasi Rp50 juta dan memberikan tempat penampungan barang sementara. Ia memaparkan kliennya memperoleh rumah dari hasil menang lelang di bank dengan harga 1,4 miliar. Rumah atas nama Dr. Hajah Armalia Reni WA STMM. Jadi perkara ini memang sudah kita ajukan, eksekusi ini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah hampir 1 tahun yang lalu. Ini terkendala karena ada gugatan pihak ketiga atau dalam bahasa hukum DNNVZ oleh pembantah, namanya pembantah ya, kalau disebutkan di keputusannya pembantah. Jadi pembantah ini adalah namanya Pak Siswantoro. Jadi dia merasa ini milik dia yang pertama kali dulu, dan dia merasa ini dipinjam. Tapi sebenarnya putusan dari perkara terdahulu sudah pernah ada, itu gugatan atas nama sertifikat itu Andre Herlian menggugat lelang dari Bank Banten. Nah, jadi yang sekarang ini yang terjadi adalah pembantah ini melakukan gugatan pihak ketiga di PN Tanjung Karang sehingga eksekusi itu harus tertunda. Sementara panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan perkara ini sudah berlangsung sejak 2019. Ya, jadi ini memang sudah lama, tentunya proses lelangnya ini 2018 ya. Kebetulan yang dimenangkan oleh Dr. Insinyur Haji Armalia ya. Nah, jadi waktu 2021 pemenang lelang mohon kepada kita untuk eksekusi seperti itu. Karena dia sudah merasa memenangkan lelang, namun beliau tidak bisa menempati atau menikmati objek yang dia beli seperti itu. Jadi 2021 September kita sudah menentukan hari tanggal untuk eksekusi, namun mereka mengajukan bantahan terhadap penetapan eksekusi kita. Menginjak September 2021, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menentukan waktu eksekusi, namun pemilik tanah mengajukan bantahan. Henry Yansah melaporkan.